ramai bulan 7 2018. Pokok-pokok ni sudah berusia hampir 2 bulan. Jadi ada 2, 4, 5, ada 6 pokok yang sedang subur. Dia ada pokok-pokok yang sudah ada berbuah seperti ini sana. Dan juga yang banyak yang sudah berbunga. Okay, ada satu pokok lada ni saya tanam di dalam pasu macam ni. Jadi kita tengok hasil ni berbanding dengan kita tanam di tanah bebas di luar sana. Jadi mungkin ada sesuatu yang kita belajar kot daripada tanah luar pasu dengan tanah di tanah lapang. Okay, kebiasaannya kalau kita tanam pokok cabai ni, antara penyakit utamanya adalah di bawah layan-layan daun ni dia terdapat macam hama daun. Terdapat hama daun yang sentiasa ganggu ataupun menyedut menyedut protein-protein atau zat dalam daun tersebut. Jadi ni pun dah kita sembuh banyak lah ni. Biasanya dia akan duduk di bawah ni lah banyak. Yang terduduk bawah ni dia akan jadi parasit pada daun-daun lada ini. Jadi kita lihat dah banyaklah bunga ni yang sedang bercambah. InsyaAllah banyak hasil yang akan dapat daripada pokok ni. Amin. Okey, untuk mengatasi hama ataupun hama di bawah daun ini, kita boleh gunakan racun perosak ataupun untuk lebih praktikal dan murah, kita boleh gunakan tembakau. Tembakau ni kita boleh lah apa-apa jenis berjenama pun, kita gunakan tembakau ini dan kita masukkan di dalam bekas air panas dan kita jadikan seperti teh. Lepas tu kita tapis, biarkan dalam air panas tu selama 5 minit. Lepas tu kita tapis dia punya daun ni dan kita lepaskan air yang tanpa tembakau ni dan kita masukkan dalam tin semburan. Kita sembur, kita semburkan pada bawah daun ni. InsyaAllah hama daun tu lama-lama dia akan lari daripada daun tersebut. Jadi kita akan dapat kita akan dapat air campuran tembakau untuk kita sembur. Kita sembur di bawah daun-daun yang dijangkiti oleh hama daun. Mujarab ni saya dapatkan 2-3 hari ni, tempatnya hama daun pun dah makin susut, dah tak ada. Okay, kita sembuh pada daun-daun pokok cabai ni. Jika terdapat di bawah daun ini jangkitan daripada hama daun tu, kita sembuh di belah bawah tersebut ya. Ini sebagai kesan daripada air tembakau ni, dia akan memabukkan ataupun menghalang daripada hama daun tu bertapak berumah di bawah daun tu ni.